Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sami wa ta'ati wa wafaqona li tiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasirri amri wa ahlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Sultan TV yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua beribadah puasa di bulan suci Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankannya dengan benar, dengan jujur, sesuai perintah agama. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan nilai ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya kita hanya berlapar, berdahaga, menahan lapar, menahan haus, tetapi lebih ditingkatkan bagaimana menjaga nafsu kita. Kita tahu bahwa puasa di bulan suci Ramadan ini merupakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama Islam dan kita adalah mukallaf yang sudah ditaklifi oleh hukum Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha, maka Allah menurunkan perintah untuk puasa di bulan suci Ramadan yang bertujuan agar kita menuju hamba yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini memperkuat bahwa sesungguhnya puasa harus dengan berdasarkan iman. Karena tidak akan mungkin mencapai tingkatan dan derajat takwa atau mutakin kalau seandainya dasarnya tidak dengan iman dan ihtisaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan dasar iman wa ihtisaban dan karena Allah, tulus ikhlas karena Allah, kufiro mata kodama mintan bi, maka Allah mengampuni kita dosa-dosa yang terdahulu kita. Maka wajar apabila di bulan suci Ramadan ini ada tiga tahapan. 10 hari awal itu merupakan rahmat, kasih sayang Allah kepada kita semua, kasih sayang Allah kepada umat manusia, kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta raya ini. Ketika datangnya bulan suci Ramadan di awal 10 hari di awal, maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menjalankan ibadah puasa ini mendapatkan rahmatnya. Lalu kemudian 10 kedua dari bulan suci Ramadan adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian 10 akhir di bulan suci Ramadan adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita yang menjalankan ibadah dengan khusyuk ini, menjalankan ibadah puasa dengan iman dan ihtisaban ini, termasuk itqun minan nar, yang dibebaskan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan, karena kita hanya menjadi hamba yang berharap, hamba yang berusaha, hamba yang ikhtiar, hamba yang hanya punya kasab. Meskipun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita upayakan sungguh-sungguh, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa dan mudah-mudahan kita dibalas surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasannya berpuasa itu bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, tetapi juga adalah sungguh-sungguh bagaimana caranya mengatur nafsu kita, mengendalikan syahwat kita agar tidak terjebak pada
perbuatan-perbuatan yang mungkarat, perbuatan-perbuatan yang menghinakan. Sebab pintu masuk setan di dalam tubuh kita adalah melalui makanan dan minuman. Itu artinya satu hari dalam ibadah puasa itu kita menutupi, mengunci setan masuk untuk menggoda kita. Ini kehebatan puasa. Seandainya kalau saya harus memilih 12 bulan selama 1 tahun, ingin rasanya 12 bulan itu berpuasa, diwajibkan puasa. Tetapi juga harus mengingat diri bahwa diri ini adalah manusia biasa. Tentu banyak kekurangan, banyak thaifnya. 1 bulan ini saja kita lihat umat Islam kurang begitu istiqomah menjalankan ibadah ini. Orang-orang itu yang tertentu sajalah, orang-orang yang masih punya imanlah yang menjalankan ibadah sampai tuntas selama 1 bulan penuh. Berkata bahwa para ulama mengatakan, seperti Ibnu Jabir mengatakan bahwa inna syiyama sirrun bainal amdi wa rabbihi, bahwa sesungguhnya puasa adalah rahasia antara hambanya, antara Tuhannya dan hambanya, antara hamba dan Tuhannya. Rahasia apa? Karena kita yang di luar ini tidak tahu seseorang berpuasa atau tidak, tapi Allah yang tahu. Kita ini berpuasa apa tidak, saya ini berpuasa apa tidak, orang lain tidak akan tahu, hanya Allah yang tahu. Ini yang kemudian disebut inna syiyama sirrun bainal amdi wa rabbihi. Sesungguhnya ibadah puasa adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Dan kita adalah salah satu hamba yang ingin sekali diterima ibadah puasa ini. Kita tidak ada yang diharapkan kecuali amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya, wabil khusus pemirsa Sultan TV. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.